Oke, saudara rekan-rekan gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Ya, untuk video kali ini saya coba akan mengomentari dari video channelnya Trend Publika, di mana dalam video tersebut nanti akan saya tayangkan itu ada satu warga Kamboja, keturunan Kamboja yang sekarang ini mungkin sudah menjadi warga negara Malaysia yang kemudian membuat satu statement menyatakan bahwa orang-orang Melayu itu pemalas, ya, lain dengan orang-orang Kamboja yang bekerja keras di Malaysia. Dan sekarang ini pada akhirnya orang-orang Kamboja banyak yang menjadi tuan di Malaysia, dan mereka juga mengatakan bahwa apa salahnya orang-orang Kamboja dan orang-orang Melayu itu kan sama-sama warga negara Malaysia, jadi menurut mereka tidak ada perbedaan lah. Tapi memang di Malaysia ini kan memang ada satu ras Melayu yang paling diistimewakan di sana, makanya orang-orang Melayu menyatakan bahwa ini tanah Melayu. Padahal tanah itu kan memang untuk siapa saja, ya. Jadi karena memang orang Melayu yang paling diistimewakan di Malaysia, maka orang Melayu ini merasa paling berhak lah di atas tanah yang berada di Malaysia, terutama di daerah-daerah Semenanjung. Dan oke, untuk video ini saya ambil dari channelnya Trend Publika. Nah, nanti pada akhir video saya akan berikan satu tanggapan sedikit mengenai permasalahan tentang warga pendatang yang kemudian mengatakan bahwa orang-orang Melayu Malaysia ini adalah pemalas. Oke, coba kita lihat videonya. Adalah orang Melayu nak support perniagaannya. Selepas ini, harap-harap orang Melayu boleh pertimbangkan untuk memboikot Majlis Kemboja ini dan carilah usahawan anak bangsa Melayu. Kalau orang Kemboja rajin sangat, pergilah berniaga di Kemboja. Jangan masuk ke negara tanah Melayu ini. Anda tidak dialu-alukan. Ibu. Ya. Ada orang komen, dia cakap, ini ke yang owner dia orang Kemboja? Ibu orang Kemboja ke? Yalah, memang saya orang Kemboja. Apa kena mengenai kalau orang Kemboja dengan orang Malaysia? Apa beza? I memang orang Kemboja. I dilahirkan di Kemboja, tapi I dibesarkan di Malaysia. So, ada apa-apa kalau orang Kemboja memang pandai menyaga, kan? Betul tak? Dan orang Kemboja memang rajin. Nak dibandingkan dengan orang Melayu, malas. Itu yang marah gurau saja. Orang Melayu ke, orang Kemboja ke, tak ada beza. Yang penting rajin. Selagi you rajin, you akan dapat apa yang you nak. Tapi kalau you malas, tak dapatlah apa yang you nak. Apa tu mengharapkan orang? Memang hampas lah. Okay? Seorang TikTokers Malaysia tampil menyangkal dakwaan bahawa orang Melayu itu malas. Oh, sedapnya mulut cakap orang Melayu malas. Kakak cakap macam tu seolah-olah macam tak ada seorang pun orang Melayu rajin, kan? Dengan akak pusing sana, dengan akak pusing badan sini. Nampak macam akak menghina kami, ya, orang Melayu. Kalau akak cakap orang Melayu tu malas, akak tengok Alif Syukri itu berjaya tak dia jadi usahawan terkenal? Dato' Vida lagi, Kak KM lagi, lepas tu founder-founder lagi. Habis yang lain tu bukan Melayu yang berjaya tu, usahawan-usahawan tu. Akak kena ingat, akak berjaya, akak kaya ni pun disebabkan oleh sokongan-sokongan orang Melayu. Cuba akak belik-belik sikit akak punya buku customer. Banyak tak orang Melayu yang datang ke kedai akak beli barang-barang akak? Akak rasalah, kan, kalaulah orang Melayu tak datang kedai akak, akak rasa akak boleh hidup ke macam ni? Akak, tak semua orang Melayu tu malas. Banyak yang rajin, banyak yang minat berniaga. Tapi nak buat macam mana? Susah sangat. Nak dapat kedai, nak dapat lesen, nak dapat tapak. Nak tahu sebab apa? Sebab kita orang terpaksa bersaing dengan peniaga-peniaga asing yang menyalahi undang-undang ni. Monopoli kita punya perniagaan. Orang tempatan pun. Bukannya ramai nak sewakan kedai kat kita orang. Ada yang setengah dia disewakan dekat warga asing. Nak untunglah katakan. Warga asing ni kan boleh disembelih-sembelih harga. Akak, jaga mulut tau. Kata-kata tu boleh menghuris hati orang tau. Ada orang dia boleh terima kita gurau kasar. Ada orang dia sensitif. Tengok ha. Bagus ke akak buat macam tu? Usahawan baju tiada niat goris hati Nadia, Brian. Tengking depan orang ramai sekadar gurauan. Gurauan ke tu? Tengking orang di depan halayak ramai, itu adalah sesuatu benda yang memalukan tau. Jatuh dia punya air muka tau. Cuba kalau akak diperlakukan macam tu, malu tak?
Tak apalah, kita fikir positif lah. Hari ni hari kemenangan akak. Tapi kita tak tahu lagi esok lusa macam mana nasib kita. Hari ni Tuhan bagi kita kesihatan. Tapi tak tahulah akan datang. Kalau kita sakit ke kan. Masa tu baru kita tahu langit tu tinggi ataupun rendah. Masa tu harta benda, wang ringgit pun tak berguna. Betul. Kerajaan yang didirikan ini juga adalah mendapat sokongan rakyat. Bukan pendatang haram, bukan warga asing yang tidak ada hak untuk menentukan kerajaan. Tetapi kita berikan mereka peluang untuk berada dalam negara kita. Akhirnya apa berlaku? Rakyat tempatan dihina, rakyat tempatan diperlekeh, rakyat tempatan terpaksa merempat dalam negara sendiri. Kita telah buktikan di lapangan, tuan-tuan, bagaimana warga-warga asing ini, mereka ada duit, mereka ada kenalan, mereka ada kontak, mereka ada jadi kaya raya. Mereka menghina rakyat-rakyat tempatan. Ini kecoh mengenai seorang wanita warga Kemboja yang mengusahakan butik pakaian telah mengeluarkan kenyataan bahawa orang Melayu itu malas. Video tersebut yang dibuat naik melalui akaun TikToknya telah mengundang kemarahan rakyat tempatan. Malas segelintir warga asing yang menetap di negara ini untuk mencari rezeki turut mempersoalkan tentang kenyataan yang dibuat oleh wanita terbabit. Aku sebagai warga negara asing ya, sangat sedih ya bila aku dengar ada warga negara asing yang bekerja dalam Malaysia ni, yang mengais rezeki dalam Malaysia ni, tapi ya mengatakan warga negara tempatan ni pemalas, Melayu ni pemalas. Kenapa ya? Kau tak sedar diri ke yang kau tu yang menumpang di negara mereka ya? Kalau tak mereka ya yang menyapot perniagaan kau ya, aku rasa kau tak akan berjaya sampai sekarang ya, sampai ke tahap itu ya. Tak sangka pula ya, owner dari Maria Holding ni warga Kemboja ya. Tak salah kau tu warga negara mana, tapi kau ingat kau menetap di Malaysia ya, kau mengais rezeki di Malaysia. Makcik mengaku makcik dilahirkan di Kemboja tapi dibesarkan di Malaysia. Macam saya pula, mak saya dilahirkan di Kemboja, saya lahir kat Malaysia. Saya yang lahir kat Malaysia ni pun, yang berketurunan Kemboja ni pun, ya, tak berani nak buat statement macam tu tau. Yang makcik kata tu, Melayu malas, tak macam Kemboja, rajin. Makcik sedar tak makcik duduk dekat Malaysia, tanah Melayu. Yang makcik duk kata, Melayu malas. Yalah makcik. Orang Malaysia dia ada subsidi. Nak pergi hospital pun RM1. Nak pergi klinik pun RM1. Nak beranak pun RM1. Tak macam makcik. Makcik nak kena bayar mahal-mahal. Kita kena ingat tau, kita menumpang negara Malaysia. So, bila kita menumpang ni, kita buat cara menumpang. Termasuklah diri saya menumpang juga di Malaysia. Even saya dilahirkan Malaysia, saya tetap berketurunan Kemboja. Mak ayah saya Kemboja juga. Ayah saya Vietnam, mak saya Kemboja. Sepanjang 9 tahun saya meniaga, tak pernah pun dalam online saya duk kata Melayu malas. Kenapa orang Melayu nak perahkan tenaga lebih-lebih? Sedangkan macam-macam mereka boleh dapat. Macam makcik, macam saya, kita kena kerja keras. Sebab kita nak menumpang duduk negara orang, kita duduk diam-diam je. Kalau makcik dah kaya, makcik jangan sombong tau. Sebab setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita tu, dia sensitif, faham tak? Sensitif. Dengan rendah hati, Auzubillahiminasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya minta maaf atas kekilafan saya bercakap, dan kalau you rasa itu adalah penghinaan, saya minta maaf sekali lagi banyak-banyak, dan saya pun maafkan you all semua atas apa yang you all masuk dalam live saya, komen saya cakap Melayu bahawa Kemboja babi, Kemboja bangsat, boycott. Saya maafkan semua orang sebab saya nak jadi orang yang berlapang dada. Okay, tahu saya tak pernah koyak. Saya tak pernah koyak. Saya akan koyak bila Allah tak pandang saya dan Allah tak redha saya. Ingat, sahabat. So, terima kasih yang mana dah support saya. Dan jangan hina pekerja saya. Pekerja saya tak ada salah apa-apa. Okey? Pekerja saya tak bersalah apa-apa. Mereka dah bekerja lebih daripada 5 tahun dengan saya. Okey? So, saya maafkan orang-orang yang menghina saya.
Saya maafkan orang-orang yang menghina saya. Saya minta maaf atas kekilapan saya. Okey, itu saja. Ya, jadi itu saudara ya, satu buah video dari channel Eten Trend Publika. Ya, silakan Anda kunjungi channel tersebut ya, dan Anda like dan juga di subscribe. Saya melihat begini, ada satu permasalahan tentunya di negara Malaysia ini, di mana memang negara Malaysia kita kenal adalah terdiri dari kaum-kaum, yaitu kaum Melayu sebagai prioritas ya, kemudian Cina dan India. Dan banyak lagi para pendatang-pendatang yang memang bekerja di Malaysia seperti Kamboja, kemudian Rohingya, kemudian Bangladesh yang sekarang ini memang sudah semakin lama semakin padat ya. Nah ini ada pernyataan tadi dari warga negara Kamboja dan mereka memang sudah menjadi warga negara Malaysia dan menyatakan bahwa ya antara warga Kamboja maupun orang-orang Melayu ini sebetulnya adalah sama ya, karena memang mereka mempunyai hak yang sama karena mereka sudah menjadi warga negara Malaysia. Dan tentunya apa yang dia katakan mungkin ya mereka melihat dari kacamatanya sendiri, banyak orang-orang Melayu yang malas untuk bekerja ya, sehingga sekarang ini orang-orang Melayu makin tertinggal daripada orang-orang pendatang. Nah akhirnya apa, video tersebut ya kemudian mendapat tanggapan-tanggapan baik dari para TikToker warga Malaysia maupun juga ada salah seorang dari warga Kamboja yang menyayangkan sekali atas perkataan tersebut yang seolah-olah kemudian menghina orang Melayu ya. Kemudian si ibu ini yang tadi menyatakan bahwa orang Malaysia itu pemalas kemudian meminta maaf. Jadi begini ya. Jadi menurut saya inilah akibat dari masyarakat yang terdiri dari perkauman. Jadi kalau menurut saya memang kalau di Indonesia ya, di Indonesia, jadi kita tidak mengenal lagi ada orang-orang asing yang kemudian sudah menjadi warga negara Indonesia, terutama China ya atau orang-orang Tiongkok. Memang mereka adalah keturunan-keturunan Tiongkok ya di Cina sana. Tapi begitu mereka sudah menjadi warga negara Indonesia, maka kita tidak lagi menyebut dia sebagai orang asing. Dia tetap sebagai warga negara Indonesia. Seharusnya Malaysia pun demikian. Jadi mau itu orang Cina, mau itu orang India, kemudian mau itu orang Bangladesh, ya, orang Kamboja, orang Rohingya, apabila mereka sudah mendapatkan IC atau kalau di Indonesia adalah KTP sebagai warga negara Malaysia, tentunya ya mereka adalah orang Malaysia. Jadi tidak ada perbedaan lagi antara orang-orang itu dikatakan sebagai orang asing. Tapi tetap mereka menjadi orang Malaysia, seharusnya demikian. Ya, kalau menurut sistem kita di Indonesia itu, kita tidak membedakan orang-orang Belanda pun, ya keturunan Belanda yang ada dimanapun, kemudian mereka mempunyai KTP Indonesia, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia yang harus patuh dan tunduk kepada aturan-aturan yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak membedakan, ini orang Cina kita katakan orang asing, tidak ya. Orang Cina di Indonesia atau orang Tiongkok di Indonesia tetap kita katakan sebagai warga negara Indonesia. Dan kita tidak menyatakan dia sebagai orang asing karena dia adalah sudah memiliki kartu daripada KTP atau kartu tanda penduduk yang tercatat kepada negara Republik Indonesia. Namun sayangnya kalau di Malaysia tetap masih menyatakan sebagai berikut ya, sebagai demikian. Misalnya ada orang Cina, ada orang Bangladesh yang kemudian kawin dengan orang Melayu Malaysia, padahal mereka sudah mempunyai KTP Malaysia, mereka masih tetap dikatakan sebagai orang asing. Nah, itulah perbedaannya antara Indonesia dan Malaysia. Sehingga di Malaysia sering kali kita dengar banyak orang-orang Melayu ini yang kemudian berkeberatan dan menyatakan warga asing, padahal kita lihat di sana bahwa orang-orang asing sendiri sudah menjadi warga negara Malaysia. Nah mungkin ibu tadi melihat ya tidak semua orang-orang Melayu dikatakan pemalas ya. Mereka mungkin melihat dari segi kehidupannya di tetangga-tangganya dan sebagainya. Ya, itulah mungkin yang beliau katakan sehingga beliau mengatakan bahwa orang Melayu itu malas. Namun itu akhirnya diklarifikasi oleh yang bersangkutan dan dia minta maaf ya.
bila mana kata-kata dia kemudian menyakiti orang Melayu. Nah, jadi menurut saya ini adalah satu akibat daripada sistem pemerintahan yang demikian, karena memang Malaysia ini adalah negara yang dibagi-bagi menjadi beberapa kerajaan, kemudian disatukan dalam satu daerah persemakmuran oleh British, oleh Inggris, di mana memang kalau kita lihat Malaysia di sini sistemnya monarki, tapi beliau menerapkan satu demokrasi. Jadi demokrasinya menurut saya ini setengah-setengah. Jadi tetap raja dianggap sebagai orang yang dipertuankan. Kemudian untuk parlemennya mereka pilih dengan pemungutan suara. Jadi masing-masing parlemen ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari partai. Namun memang pada hakikatnya tidak bisa merubah daripada sistem kerajaan itu sendiri. Karena yang dianggap sebagai yang di Pertuan Agung ini bergiliran dari berbagai macam raja-raja yang ada di Malaysia. Nah, itulah sebabnya kenapa dalam perjanjian pemberian kemerdekaan oleh Inggris kepada Malaysia ini, mereka disarankan untuk mau menerima orang-orang pendatang termasuk Cina, India untuk menjadi warga negara Malaysia, dan itu memang sudah disetujui oleh pemerintah Malaysia dalam perjanjian Malaysia. Dan warga-warga lain, memang Malaysia ini banyak mendatangkan tenaga asing yang datang ke Malaysia untuk bekerja tentunya. Nah, dalam hal ini itulah tadi, ada orang Kamboja, ada orang Bangladesh, kemudian ada orang Rohingya dan sebagainya yang saat ini bisa bekerja di Malaysia. Dan sementara tenaga kerja Indonesia sementara ini masih sedikit di sana karena sudah ditarik kemarin oleh pemerintah Indonesia. Nah, sekarang ini menjadi tidak terkontrol keadaan di Malaysia pada saat ini, terutama para pendatang asing yang memang itu disahkan oleh pemerintah Malaysia. Dan akibatnya, ya seperti tadi, ada orang yang berasal dari Kamboja tapi dia lahir di Kamboja, kemudian dia besar di Malaysia, dia bisa mengatakan demikian. Mungkin karena itu adalah penglihatan dari mereka saja yang berada di lingkungannya. Tapi saya yakin tidak semua rakyat Malaysia itu pemalas ya. Tidak semuanya, dan ini juga banyak diceritakan oleh para YouTuber-YouTuber. Dan inilah kenapa sampai terjadi seperti ini, karena memang sistemnya. Jadi sistemnya yang saya rasa perlu untuk dilakukan perubahan. Tetapi tidaklah mungkin ya semudah itu Malaysia untuk merubah sistem, karena memang mereka sudah dibentuk sistemnya oleh British seperti itu. Jadi menurut Anda video tadi ada pendapat lain, silakan Anda tulis di kolom komentar dan berikan saran-saran saya, dan berikan juga saya bahan-bahan video yang akan bisa saya reaksikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.